Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ngecek jadwal PPDB jalur akhir, Mas. Ya. Kita buka webnya di sini. PPDB Jakarta. Afirmasi. Oke. Jalur afirmasi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah jalur inklusi atau siswa berkebutuhan khusus. Nah, ini kita lihat jadwalnya. Pendaftaran atau pemilihan sekolah yang dilaksanakan secara online tanggal 14-19 Juni 2021 waktu jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu ada verifikasi dokumen dan proses seleksi pada tanggal 14 dan 16 Juni 2021. 24 jam ya, seleksi dimulai pukul 8 dan tutup pukul 15 pada hari terakhir. Lalu ada pengumuman secara online tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00. Lalu ada lapor diri ya, secara online tanggal 17 dan 18 Juni 24 jam dimulai pukul 8 dan tutup pada pukul 21 pada hari terakhir. Oke, masuk ke ada jalur anak panti dan anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Kita lihat jadwalnya. Pendaftarannya atau pemilihan sekolah tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 pukul 8 sampai 4 sore. Verifikasi dokumen dan proses seleksi tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 24 jam waktunya, seleksi dimulai pukul 8 dan ditutup pukul 3 sore. Pengumuman tanggal 16 Juni 2021 pukul 17 sore. Lapor diri tentunya tanggal 17-18 Juni secara online, waktunya 24 jam, dibuka pukul 8 dan tutup pukul 14.00. Lagi, nah ini yang paling ditunggu adalah jalur KJB Plus dan KIP JTKS Mitra Transjakarta atau KPJ. Kita lihat jadwalnya, yaitu pendaftaran dan pemilihan sekolah secara online itu tanggal 21 sampai 23 Juni 2021, waktunya 24 jam ya, pendaftarannya dibuka pukul 8 dan ditutup pukul 21 di hari terakhir. Lalu ada proses seleksi, mulai tanggal 21 sampai 23 Juni 2021 secara online, 24 jam waktunya, seleksinya dibuka pukul 8 dan ditutup pukul 3 sore di hari terakhir. Lalu ada pengumuman. Pengumumannya itu online tanggal 23 Juni 2021 pukul 5 sore. Dan lapor diri tentunya online tanggal 24-25 Juni 2021 24 jam ya. Lapor dirinya dibuka pukul 8 dan ditutup pukul 14.00 di hari terakhir. Ya. Teman-teman, di sini ada jadwalnya. Sudah sampai ketinggalan ya teman-teman. Ingat tanggal 21 sampai tanggal 25. Ya. Terima kasih. Berjumpa kembali di Info PPDB DKI 2021.